Lane sekarang dipush oleh China. Tower akan diambil oleh mereka. Ada masalah terlalu besar mendapatkan tower ini. Di bawah juga Tormentor. Milik Snapfire. The Gem of Two Sides akan diambil oleh Phoenix juga pada ketika ini. Next for the spot. Yule Scepter, Tidal Wave. Tertangkap oleh satu kawasan lubang. Chadley sebab datang dengan Skewer. Oh, terlalu ramai, terlalu banyak damage. Nothing to say. 40 saat sebelum dia kembali semula. Aegis masih lagi ada di dalam tangan Ame. Morphling. PKB siap. Kadi pilihan seterusnya. Sebiji sama seperti Faceless Void kita. Satu lagi Auto Tower diambil untuk China. Aghanim Scepter sekarang ini terlalu kaya Dark Willow. Sebenarnya kalau dia beli Aghanim Scepter dan Morphling tak ada Aghanim Scepter jadi Dark Willow tu, sebenarnya Morphling boleh guna upgraded Aghanim version untuk Dark Willow. Kita pasti kalau itu akan menjadi satu pilihan yang terbaik untuk beliau. Di sini berjaya untuk mendapatkan Aegis terlebih dahulu. Mereka masih lagi mahu berlawan dengan Amir. Morphling mengejar sebenarnya. Di belakang ada Chalice. Chalice ada di belakang itu. Di silence sekarang Chalice. Harap-harap bukan ini bukan satu pancingan. Oh, ditarik ke belakang. BKB terus dibuka. RP masih lagi available. Malaysia terpaksa retreat. BKB tidak ada di situ. BKB siap bagi Nothing to Say. Shiva's Guard. Seterusnya item pilihan. 26 minit permainan. Shadow Realm akan ada sebentar saja lagi untuk Dark Willow. Begitu juga untuk Morphling kita. Living Armor. Perlahankan sedikit push ini. Mereka masih lagi akan mendapatkan tower. High ground cuba untuk di attempt. Tapi mereka tidak ada Aegis. Faceless Sword boleh mati dengan mudah dengan Blade Mail Duel daripada LC. So, dia kena hati-hati sebab tadi ketika dia kehilangan Aegis itu, benda tu berlaku dengan begitu laju sekali. Benda tu boleh berulang beberapa kali dalam game ini. Kalau Amir tidak berhati-hati, itu akan buka peluang semula kepada Malaysia. JT perlu mendapatkan clutch-clutch duo victory. Tak dapat victory pun tak apalah. Kalau dapat duel, dia bunuh, berjaya untuk membunuh Faceless Void pun dah cukup. Fight akan menjadi sangat mudah bagi Malaysia. Smoke dibuka. Mereka menjaga ke ada beberapa orang di sini. Mereka betul tapi mereka sedikit terlewat. Player Malaysia sudah pun balik ke base. Kecuali JT. Sempat untuk blink. Skewer. X-Mark the spot juga di situ. Duel cuba dilakukan kat sini. Tapi mereka kehantar ketiga-tiga core daripada China ada di sini. Torrent Storm juga akan di-upgraded. Torrent juga ada untuk China sekarang. Team fight semakin lama, semakin kucar-kacir. Dan itulah kucar-kacir baik untuk team China. Shadow Realm upgraded nampaknya sudah pun disiapkan. Aghanim Scepter ada untuk Dark Willow. Ah, Chronosphere. Tempat untuk Adaptive Strike. Adaptive Strike untuk Morph ke Strength.
Bih, diorang ada terlalu ramai. Ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Bertukar pada Francis Boy. BKB masih lagi ada. Masih mencari. Mereka akan cancelkan saja di belakang. Ada fight yang lain. RP pada satu orang. Dibuka Supernova. Tapi ia akan meletup dengan Gabuda. Dua lagi hit. Satu lagi hit. Jatuh pecah meletup. The low. Malaysia dapat satu. Chronosphere berjaya untuk kita pakai juga. Exorcism ada. Tidak mengambil risiko terlalu besar bagi tim China. Tapi inilah permulaan. Permulaan baik untuk Malaysia. Tapi EXO akan tamat. Sebelum tamat, lakukan sesuatu dicekan oleh JT. Satu dual victory ini pun dah cukup. Mereka lebih banyak peluang untuk ke late game. Mereka akan nampak. Tiga jatuh bagi Malaysia. Jadikannya empat. Morphling saja hidup. Ah! Faceless Void tu tadi. Satu lagi hit mungkin. Sudah cukup untuk membunuh beliau. Dia sempat BKB time walk. Nyawa penuh. Oh, meh. Semakin lama, semakin besar. Semakin lama, semakin tinggi armornya. Semakin lama, semakin banyak nyawanya dengan step-step item. Skadi siap. 30 berbalas 9. 16, 18 K gold lead. JT lompat ke belakang semula. Mionia siap. Satanic menjadi pilihan seterusnya untuk Ame. Smoke sekarang ini ke atas 4 player daripada China. Mereka akan pergi mencari. Malaysia bijak. Mereka menganggap perkara ini akan berlaku. Mereka masih lagi boleh pergi game ke late game. Morphling masih boleh carry game ini bersama dengan LC. Jangan putus harapan. Late game Malaysia kuat. Roshan akan menjadi pilihan untuk China sebelum mereka cuba untuk menceroboh masuk high ground. Morphling. Daedalus menjadi pilihan Morphling pada ketika ini. Manta. Roshan. Ramai akan ambil Roshan itu. Dua nyawa untuk Faceless Void ini. Tiga puluh berbalas 9. Kerka. Harap taras. Cheese. Tapi Observer ni memang tidak suka langsung dengan player-player seperti Chalice. Kita tak tahu pun Chalice ni ada apa dari tadi. Adakah dia ada refresher off? Kalau ada, ya memang masalah sekarang ni untuk Malaysia. Apakah yang Chalice ada? Dia adalah sampai siap sekarang untuk Morphling. Sudah pun disiapkan. Tapi dengan ini, dia tidak akan ada buyback. Ini all in play mungkin. Dia tidak boleh mati dalam fight seterusnya. Butterfly menjadi pilihan bagi Ame. Morphling perlukan lebih banyak masa. To say, sudah pun cukup duit juga untuk beli Shivas Guard beliau. Kalau dia beli juga, dia pun tidak akan ada buyback goal. Kurier-kurier ni. Butterfly siap. Meh. Sangat-sangat besar. Tower akan mula untuk diambil. Hanya perlu berhati-hati dengan LC.
untuk Amir. Kita harapkan LC JT ini dapat menjatuhkan Basel Void ini bukan sekali tapi dua kali kerana dia ada Aegis. 10-1-12. Tidal Wave cuba menarik, tidak berjaya. Sekarang ini burung itu tengah membakar di kawasan belakang. Duel kena pada satu orang. Berjaya dapatkan satu. Glacier dapat satu tapi di kawasan sini pula terlihatkan Morphling, nyawa terlalu rendah, akan dikejar. Agamemnon Spot, Tidal Wave juga ada di situ. Chronosphere masih lagi ada untuk ada yang pakai. Dia akan cuba tidak. Belum lagi. Silent juga pakai juga di atas Phoenix. Satu hilang bagi China. Defense yang menjadi 74. Dual victory damage untuk LC. Akan berjaya TP ke kawasan selamat juga. Nanti permainan di kawasan belakang. Chronosphere masih lagi ada. Faceless Void yang menakutkan adalah Faceless Void yang tak gunakan Chronosphere. So sekarang ini dia ada Chronosphere itu. So dia sangat-sangat menakutkan. MKB. Pilihan seterusnya untuk Morphling. Dia perlukan item itu untuk counter Butterfly. Daripada Faceless Void ini, Tormentor diambil. Kali ini milik Chalice. Offlaner bagi squad China ini. Dia ada RP. Dia agak berjimat dengan RP beliau. Tidak nampak begitu banyak moment Chalice dalam game ini sebab perlawanan agak merata tempat. So untuk melihatkan RP, 5 orang itu memang sukar. Mionia dipasang di Silent tapi Amir tak kisah sangat. Untuk lane akan diambil. Masih lagi ada 1 minit kat atas AG sini. Ke arah mid lane. Sedikit chip damage dia lakukan ke atas Amir. Amir tak kisah sangat. Malah untuk beliau dia tak ada shot pada ketika ini. Tapi sekarang ini kita lihatkan nothing to say. Di use ke atas. Bramble Mace ada kat situ untuk follow up juga. Cukup. Daripada Shadow Realm. Damage tu lebih daripada mencukupi. Nothing to say. Gugur. Ada buyback. Tapi diorang ni macam nak GG push je. Mungkin cuba untuk force di belakang. Sekali lagi duel ke atas. Zhang Wilong akan menang. Sempat dia untuk Yules. Shadow Realm masih hidup. Aegis berjaya untuk diklaim. Nyawa kedua. Chronosphere available. Tapi sekarang adalah masa untuk Morphling ini shine. Dia ada Daedalus. Dia ada damage yang tinggi. Cuba menarik satu orang dari kawasan belakang dengan Tidal Wave. Tak cukup. Tier 4 sekarang ini akan menjadi pilihan. Pingat gangsa. Tapi permainan cukup-cukup menarik daripada Malaysia. Mereka berjaya menang game nombor 1. Game kedua dan ketiga tidak menjadi. Tapi harapan untuk membawa pulang pingat masih lagi ada. Menunggu mereka nanti sama ada Mongolia ataupun Kyrgyzstan. Di mana mereka akan bermain untuk semifinal 2 jam 2 petang waktu tempatan. Dan esok permainan untuk pingat emas, perak dan juga gangsa akan ditentukan. Kita harapkan yang terbaik untuk skuad Malaysia.